Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game Aspat 9 Legend. Dan kali ini gue akan melanjutkan di mode karir untuk game Aspat 9. Dan kemarin kita udah mencoba mobil yang di depan kita satu ini, yaitu adalah mobil Porsche Boxster. Oke, langsung aja kita ke yang namanya gameplay di mode karirnya menggunakan mobil yang baru di tingkat C. Nanti gue akan tunjukkan. Let's go. Oke guys, ini dia adalah mobil tingkat C yang terbaru yang udah gua dapatkan. Jadi di sini ada mobil yang bernama Dodge Challenger SRT8 yang akan gua buka. Mari aja kita buka untuk mobil baru yang satu ini. Widih, mobilnya mobil klasik nih kalau dilihat dari bentuknya. Oke, ini dia untuk mobil barunya yang mereknya Dodge ya guys. Oke, kita selanjutnya. Dan yang pertama-tama gua akan upgrade dulu untuk mobil yang satu ini sampai tahap keempat. Oke guys, di sini gua sudah upgrade sampai tahap keempat dan langsung aja guys kita akan coba mobil yang satu nih di mode karirnya. Mari kita coba apakah mobil ini bagus atau enggak. Kalau levelnya masih kurang, gua tentu saja akan coba upgrade lagi. Mari kita di pure muscle car untuk karirnya. Mari kita lanjutkan. Dan di sini kita lanjutkan di tahap ke-6. Let's go, kita gunakan mobil baru. Mari kita coba. Kita mainkan langsung. Oke, mobil Dodge ini bagus nggak ya guys? Seperti mobil Porsche yang kemarin kita coba, itu lumayan bagus. Dan by the way, untuk mobil yang satu ini gua dapatkan dari sini ya guys, dari pure muscle car-nya. Oke, widih. Kalau dari bentuk kalah sih guys sama mobil yang lain. Ini mobilnya mobil klasik banget guys. Kita muter. Oke, mantap guys. Oh, duduk. Nah, kita 360 derajat langsung kita gas ke. Wih, mantap. Kita nosin lagi guys. Let's go. Widih, langsung posisi pertama. Gua ambil 2 nos. Oke, gak kena guys. Gak apa. Kita ambil di sini. Kita loncat dulu. Aduh, lupa nggak 360 derajat. Seru juga guys. Aduh, let's go. Nah di sini gua henti 360 derajat. Wah, kekejar guys. Aduh, wah kekejar jadi nomor 3 nih. Wah, berarti mobilnya nggak terlalu cepat ya guys. Ada minus dan juga plusnya juga sih dari mobil yang satu ini. Nah, itu mobil Bumblebee-nya ke itu guys, tertekan. Oke, kita incar posisi yang di depan. Main santai dulu aja. Kita kejar dong. Gak kena guys. Apa-apa, kita masih gasin terus untuk menjadi posisi yang pertama. Oke, di belakang deket banget nih. Mobilnya gak cepet guys. Ada plus minusnya juga sih kalau mobil nggak cepet nih, bisa-bisa kekejar. Waduh. Oke, masih dikit lagi. Wait, jangan nabrak. Oke, finish juga guys untuk posisinya. Aduh. Gua kira nggak akan menang guys. Wah, jarak gripnya ternyata masih kurang ya guys. Wih, kita dapat achievement. Tapi nggak apa, nanti gua akan coba selesaikan. Nah, gua dapatnya dari hadiah di karir yang satu ini. Nanti gua akan coba selesaikan aja di offline aja ya guys, dan kita lanjutkan lagi aja nggak apa-apa di nomor ke-7 atau karir yang ke-7 di pure muscle car yang satu ini. Coba kita pakai lagi mobilnya. Oke, gua coba upgrade dulu ya guys sampai level 5. Ternyata masih kurang guys untuk levelnya. Oke, mobil DOS ini masih itu sih guys, masih slow kalau mod gua, karena masih bisa terkejar oleh mobil yang lain. Ya, berarti mobilnya nggak terlalu cepat. Kalau menurut gua ya guys, wuduh. Kalau kita menang, kita dapat 4 cetak Dodge yang satu ini. Wah, lawannya ngeri-ngeri nih guys. Wuduh, ini yang warna kuning keren juga mobilnya. Apa, kita coba main langsung guys go. Coba kita cek dulu aja apakah dia bisa cepat atau enggak. Ah, minggir kau. Nggak kena guys. Oke, nggak apa, santai dulu aja. Kita
Kita gasin, kita ambil nos yang kedua. Waduh. Ada minus, ada plus aja sih guys kalau kita pakai yang namanya toy strap nyala. Oke, di udara sambil disenggol gak tuh ngeri. Wah, itu ada yang gitu guys. Gasin, gasin, nggak apa-apa. Aduh, mobilnya lambat ya guys. Berat banget mobilnya. Gua cobain kayak berat banget mobil satu ini tuh. Come on, jangan kalah. Nice. Wah, kita kalah guys. Aduh, tumben-tumbenan dapat posisi kedua. Tapi nggak apa-apa, kita udah menyelesaikan misinya. Oke, widih, kita dapat 4 cetak. Wih, bentar lagi di upstart tuh. Kita dapat 10 lagi. Gue bisa upstarin untuk mobil yang satu ini. Oke, nggak apa-apa posisi kedua juga. Karena yang depannya warnanya kuning tuh. Itu mobilnya keren banget tuh. Oke, posisi ke-8. Maksudnya ke-8. Oke. Untuk yang 8 nih, gue coba upgrade lagi ya guys. Untuk yang nama ininya, mari kita upgrade. Karena ya, gue lihat kita kalah guys. Kalah dari yang namanya itu adalah kecepatan. Jadi kita akan coba upgrade dulu aja. Itu rekomendasi ranknya 800 ya. Kita 1000. Jadi nggak terlalu jauh. Oleh karena itu kenapa kita bisa kalah juga tadi pada saat di balapannya. Oke, balapannya di Shanghai nih. Wah, kalian tahu nggak sih mobil Dodge yang bagus itu yang kayak gimana nih? Ini mobil tingkatnya jelek nih. Udah, depannya itu juga guys. Tadi warnanya kuning, sekarang warnanya hitam. Ngeri-ngeri sedap juga nih. Sedikit nge-lag. Gak apa-apa. Kita coba naik. Kita 360 derajat. Widih, kita harus coba untuk yang namanya menjauh dari rekan-rekan. Wih, cepet juga ya ngejarnya. Aduh, gak 360 derajat guys, sorry. Nah, di depan ini nanti kita akan 360 derajat. Nanti dulu. Sorry guys. Tanggung. Wah. Waduh, disalip lagi nggak tuh guys? Woi, disalip yang ketiga kalinya. Gak apa-apa, gue masih ada nos. Masih ada nos, senang dulu. Oh, kita harus shockwave ya guys. Aduh. Wah, kita posisi ketiga. Bener-bener lambat sih mobil yang satu ini. Tapi nggak apa-apa. Tetap sabar. Kita harus fokus aja. Nah. Jebakan nggak di kiri? Oke, aman di kiri. Oke. Wih, kita ninggalin mereka nih, guys. Wih, jangan nabrak. Wih, aduh, gua kira nabrak itu. Makanya gua bengong. Waduh, lampunya dihancurin. Lambat banget sih guys mobilnya guys. Gue gerget lihat mobilnya. Jadi dari suaranya tuh kayak nggak cepet mobilnya. Kayak ibaratnya tuh ditahan untuk powernya tuh. Padahal kita menggunakan toy strap. Beda dengan mobil yang Porsche ya. Mobil Porsche tuh digas terus sih. Kalau gua denger-denger dari suaranya kemarin, gua coba itu mobil Porsche-nya cukup bagus dan mobil Dodge yang satu ini kurang guys. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga mencoba, tidak ada salahnya. Nah, kita yang namanya ambil token dulu, lalu kita lanjutkan di yang ke-9 untuk karirnya. Mari kita selesaikan karirnya. Nice, udah ke-9 lagi nih guys, udah ke-10. Nanti kita akhiri dari gameplay yang satu ini. Wah, apa ini tujuan balapannya? Selesaikan balapan. Mari kita selesaikan. Oh, ini sendiri ya, guys. Oke, kita coba pakai mobil yang satu ini. Apakah bisa? Coba gue mau ke sini, guys. Nah, gue mau baru bilang itu pasti jatuh. Soalnya kurang cepat mobilnya. Worth it gak sih guys kalau kita kayak gini? Tapi nggak tahu juga sih guys. Semua aja kita bisa ngejar ya guys untuk balapannya.
Gua nggak usah pakai yang sub questnya, gua ambil yang sini aja lurus. Oke, nambah lagi detiknya. Kalau dari lihat udah 72%. Mari kita coba balapan. Aduh, waktunya guys mepet banget. Hey, ini bikin panik sih mobilnya. Wah, 6 detik lagi, 5. Untung aja sempet guys, hampir kita kalah dari yang namanya balapannya. Oke, ada yang terbuka nih guys musimnya. Camaro. Wih, ada musim Camaro. Oke, kita dapat oil ya, naik level 9. Jadi untuk bensinnya langsung full lagi. Dan kita akan lanjutkan sampai tahap ke 10. Ini musim baru terbuka yang bernama Camaro. Oke, mantap juga. Ini bikin deg-degan sih guys pakai mobil yang satu ini. Deg-degannya kenapa? Karena ya kalian bisa lihat sendiri deh, pada saat di balapan gue udah beberapa kali bicara, sangat-sangat nyebelin sih guys, merepotkan jadinya. Harusnya bisa jauh lebih cepat, ini mah nggak lambat guys. Gak apa, kita akan coba balapan lagi. Wih, di depannya itu lagi guys, mobil apa sih itu? Gue nggak tahu mobil apa itu. Minggir sebentar. Cuma kita 360 derajat nanti deh. Kita ini dulu guys, muter dulu. Oke. Nah, nggak ada powernya guys mobilnya. Jelek. Ayo. Oke, bisa. Ini kayaknya sama deh kayak mobil kita. Gua sarang lagi. Oke, banyak nabrak juga tapi tetap posisinya masih kalah. Terus kita harus balapan. Oke, mantap posisi kedua. Widih, itu dari atas ya. Gak kena guys. Coba kita nos, bye bye. Oke, di sini kita 360 derajat. Semoga aman. Waduh, double itu guys. Nice. Aduh. Wah, kesalip lagi guys. Gak mau dong. Gak mau disalip terus. Gula posisi kedua lagi. Bye bye. Oke, masih aman. Kita shockwave dulu. Waduh, waduh. Nah, udah sedikit lebih jauh nih guys, tapi masih berbahaya. Bisa aja musuhnya nyerang atau nyerang lagi. Maksudnya bisa aja membalap musuhnya. Oke, kita ambil dulu posisinya. Widih, akhirnya menang juga untuk balapannya. Oke, misinya udah selesai guys. Oke, itu dia untuk mobil Dodge yang satu ini. Oh, itu mobil Ferrari toh. Jauh banget guys, itu tingkatannya Ferrari. Waduh, epic tuh. Wah, ini apa nih? Udah, kita skip aja. Periksa nanti, itu battle pass. Ibarat kayak gitu. Oke, kita climb dulu dong. Oke, kita climb. Oke, musim baru kayaknya nih. Iya, musim baru kayaknya. Dan by the way guys, itu dia untuk yang namanya balapan di part ke-7 kali ini menggunakan mobil Dodge Challenger STR8. Dan bagaimana sih menurut kalian untuk mobil yang satu ini? Kalau menurut gua, mobil yang satu ini sedikit lambat dari segi yang namanya kecepatan. Dan bisa kalian lihat juga tadi pada saat balapan gua banyak kesalip oleh mobil yang lain. Dan ketika menggunakan mobil ini nggak terlalu oke juga sih kalau menurut gua. Dan oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan tentu saja subscribe channel ini. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Gua Rian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I think the girls with the nails done.